Viral challenge mencium ketek dalam 1 menit diberi hadiah uang Rp100.000. Video yang diunggah pemilik akun TikTok @hamara_24 pada Rabu, tanggal 1 Mei tahun 2022, menjadi viral di media sosial. Challenge yang anti-mainstream itu, sengaja dibuat sebagai konten dan tantangan bagi siapa saja yang minat mendapatkan uang secara instan. Tidak disangka, challenge mencium ketek itu mendapatkan satu target. Seorang pria yang menerima tantangan itu kemudian disuruh menempelkan hidungnya pada ketek bapak-bapak, demi uang Rp100.000. Lebih dari semenit, pria yang berani mengikuti challenge itu bahkan betah sampai beberapa menit. Warganet yang mengetahui unggahan tersebut, dibuat ngakak dan risih dengan challenge mencium ketek. Namun ada pula warganet yang bersedia mengikuti challenge mencium ketek dalam 1 menit, apabila ketek yang dicium milik seorang wanita. Kebayang yang ciumnya udah pingsan duluan terus gugur uangnya, tulis seorang warganet. Cium ketek 1 menit 100.000, ayo, jangan dilepas, jangan dilepas. Ayo, menghasilkan uang dengan cara instan cepat. Terus Reja, anak muda ini sangat nafsu guys ya, sangat nafsu. Sangat nafsu, nempel semuanya dong. Bulu-bulunya. 25 detik. Sabar, jangan, ya, fokus. Fokus aja, fokus.